Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Kendal merupakan suatu daerah di pesisir Provinsi Jawa Tengah yang katanya nih guys, daerah ini memiliki barongan dengan label yang cukup menyeramkan. Di kesempatan kali ini, mari kita intip bersama daftar 11 barongan paling menyeramkan yang lahir di daerah Kendal, Jawa Tengah. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Yang pertama terdapat barongan dari Gagak Rimang nih guys. Singo barong dari Gagak Rimang memiliki wujud besar yang menyeramkan. Selain memiliki kepala raksasa yang besar, singo barong tersebut juga memiliki gigi panjang yang tajam loh. Hih, serem ya guys. Bagaimana menurut kalian? Di urutan selanjutnya terdapat barongan Suro Menggolo guys. Barongan ini memiliki kepala hitam legam dengan rambut panjangnya serta tubuh yang bermotif hitam kuning harimau. Suro Menggolo memang terkenal karena memiliki deretan barongan moto beling yang besar-besar dan menyeramkan. Tertarikkah kalian guys untuk melihat singo barong ini secara langsung? Gak salah sih guys, jika Kendal merupakan gudangnya deretan singo barong menyeramkan terlahir. Barongan dari Trenggono Sekar Anom ini memiliki warna hitam bercampurkan putih dengan nuansa horor yang sangat menyeramkan. Dimainkan di siang hari aja bisa nyeremin gitu ya guys. Bagaimana jika dimainkan pada malam hari ya? Pastinya bakal lebih nyeremin tuh. Hih, serem. Selanjutnya terdapat barongan dari singo siswa budoyo nih guys. Singo barong dengan warna coklat ini terlihat menyeramkan dengan gigi mulutnya yang besar guys. Selain itu rambut yang urak-urakan dari barongan ini juga membuatnya tampil lebih nyeremin. Kalian pasti akan takut apabila melihat tatapan tajam dari barong singo siswa budoyo. Nah, kalau singo barong menyeramkan yang satu ini merupakan singo barong dari singo Kusumo Joyo guys. Singo Kusumo Joyo memiliki deretan barongan raksasa yang berkepala besar dan menyeramkan. Segala puncak predator seperti figur harimau dan singa telah melengkapi daftar negeri yang berjulut beribadah tersebut. Sebagai tempat lahirnya monster terseram dari Jawa Tengah guys. Berikutnya terdapat singo barong dari Manunggal Simolares nih guys. Singo barong ini memiliki warna dominan merah dengan sedikit warna coklat hitam di bagian kepalanya. Singo barong ini memang memiliki tampil yang sedikit beda daripada singo barong lainnya, di mana barongan tersebut memiliki wajah seperti buto dengan giginya yang besar dan tajam, yang membuat siapa saja akan takut apabila mendekatinya guys. Nah, kalau barongan menyeramkan yang satu ini berasal dari Restu Widyo Budoyo. Barongan bermata beling tersebut terlihat sangat menyeramkan dengan mata belingnya yang tajam. Ditambah lagi dengan kumis panjangnya, menjadikan singo barong ini tampil bengis di setiap pagelaran acara. Turonggo Sekarwangi memiliki singo barong berwujud macan putih dengan rambut dan kumisnya yang berwarna putih. Meski putih bukan merupakan jenis warna yang menyeramkan, namun putih dari Turonggo Sekarwangi merupakan putih mencekam dengan wujud macannya yang menyeramkan. Di urutan selanjutnya terdapat barongan dari singo Jalmo Angker. Sesuai namanya, barongan tersebut memiliki kesan horor yang menyeramkan. Kita lihat saja guys bagaimana rambut dari barongan ini terlihat sangat menyeramkan meski dimainkan di siang hari kan? Bagaimana kalau dimainkan di malam hari ya? Tentunya lebih menyeramkan guys. Hih, serem. Nah, di urutan selanjutnya terdapat barongan Mojopahit Manggolo Jati.
Mojopahit Manggolojati memiliki jenis barongan dengan ukuran besar dan pawakan yang menyeramkan. Kita lihat saja guys bagaimana wujud mengerikannya dari barongan yang dimiliki Mojopahit Manggolojati. Sangat-sangat menyeramkan kan? Bersiapkah kalian untuk barongan Kendal yang terakhir? Di urutan terakhir terdapat Singo Barong dari Ronggo Sukmo. Ronggo Sukmo memang memiliki barongan singa yang besar dan mirip aslinya. Ditambah lagi matanya yang dapat memantulkan cahaya bak mirip seperti singa asli di hutan. Bagaimana menurut kalian guys tentang barongan dari Kendal? Sangat-sangat menyeramkan ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.